Pak Bahdin, tepat di saat kontestasi politik Pilkada 2020 ini pandemi menyerang. Jadi intensitas masyarakat untuk berbicara tentang isu-isu itu banyak dari media sosial. Bapak punya media sosial, Pak? Ya, punya. Saya punya media sosial dan mengikuti dan aktif, tapi tidak terlalu aktif. Maksudnya tidak terlalu aktif, tidak itu saja, tapi mengikuti terus dan memanfaatkan saat mana ikut nimbrung, saat mana yang tepat. Jadi karena memang karena waktu saja sebenarnya, jadi karena keterbatasan waktu, jadi lihat-lihat mana penting-penting dan nanti memanfaatkan untuk sosialisasi. Nah, bagi masyarakat. Di media sosial ini, Pak, ya, banyak yang bertanya, ya, siapa sih Bahdin Nur Tanjung? Apa yang udah dibuatnya untuk Kota Sibolga? Ya. Itu pertanyaannya, Pak. Ya. Itu menarik pertanyaannya. Justru kita ingin membuat sesuatu yang berbeda. Salah satu yang menarik saya itu dari diskusi dengan kawan-kawan tokoh-tokoh Sibolga, baik tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemerintahan, banyak yang meresahkan tahun 80, 90, 2000, 2010, sepertinya perjalanan kota kita ini belum ada yang spesifik perubahan-perubahan mendasar dari tata kota saja dan dari sistem pemukiman saja, dari banyak hal hampir semua tidak perubahan. Wajib cuman rehab-rehab dari proses perjalanan, jalan dan infrastruktur yang sudah semakin baik, tapi secara umum penataan kota ini hampir nggak ada perubahan. Justru ingin berbuat itulah, makanya kita mau menjadi wali kota, dengan itu cepat melakukan perubahan yang maksimal. Saya sudah berbicara dengan tokoh-tokoh ahli-ahli strategi pengembangan kota di ITB, IPB, Gajah Mada, UI, dan beberapa dari perguruan tinggi swasta, ada beberapa kali pertemuan kita, dan ada tata kelola kota, penataan kota modern sekarang dengan membuat, mengatur sedemikian rupa sistem dan menatanya secara ilmiah sehingga kota itu menjadi indah, kota itu menjadi bermanfaat, kota itu jadi sumber ekonomi, kota itu menjadi tempat orang mencari kesenangan. Dalam beberapa kesempatan orang akan datang berulang-ulang ke kota itu karena indahnya penataan kotanya. Kita lihat ada beberapa wali kota yang berhasil menata kota dengan baik. Ibu Risma misalnya, seorang ibu wali kota Surabaya, mampu merubah kota dari panas menjadi sejuk karena banyak tumbuhan. Ternyata di subur juga Surabaya. Kemudian dari sungai yang sangat jorok, kotor, kumuh, itu karena pabrik-pabrik bagus, ternyata bisa juga bersih dan terbersih sekarang. Sungainya mengalir sudah baik, sehingga masyarakatnya sudah nyaman sekarang, sudah sejahtera, nggak pemarah lagi orang Surabaya sekarang, karena sudah sejuk. Dan itu ditatanya begitu indah, tumbuhan semua hidup, bunga-bunga sudah ada di mana-mana, dan itu juga bermanfaat. Dan tempat-tempat, bahkan tempat maksiat pun yang terkenal, yang resmi selama ini ada puluhan tahun, berubah, bisa berhenti dibuat oleh Ibu Risma. Apa artinya? Bahwa wali kota kalau diurut mengurus betul-betul kotanya, bisa menatanya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang ingin kita lakukan. Memang kalau ditanya apa yang dibuat sekarang, apa yang mungkin kita lakukan selama ini, ya apa yang bisa belum maksimal. Ada kawan-kawan, famili-famili, keluarga yang kuliah di Medan, waktu itu saya rektor di UMSU, masih dekan pun, kalau bermasalah uang kuliah itu nggak lewat, tak ada masalah. Tapi sedikit, hanya beberapa orang. Kalau kita wali kota, APBD kita ini akan kita maksimalkan. Kita bukan mengambil APBD untuk kepentingan pribadi, tapi akan memaksimalkan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat. Itu akan terbantu. Justru dari awal tadi kan sudah mengawali ingin bermanfaat bagi masyarakat umum. Semakin banyak manfaat kita, semakin baik kita. Oleh karena itu, saya ingin melakukan itu di kota kita ini. Mari, peluang ini terbuka lebar. Kita akan tata ini dengan sebaik-baiknya.